Oke teman-teman, kita dapat pasien kali ini gambarnya bergaris seperti ini teman. Nah, kita cek di sini teman. Kita gerak-gerakan di IC kroma ini sepertinya yang bermasalah teman. Jadi bukan di IC vertikal ini, di IC kroma di sini. Kita pencet di sini. Kita lihat gambarnya di sini. Tuh. Nanti gitu lagi teman. Kita akan solderkan IC kroma di sini. Ketahuan IC ini masih ori teman, belum pernah di solder. Dan sebenarnya sih nggak kelihatan retaknya itu. Oke, kita solder aja. Nah, ini sudah selesai saya solder tuh. Nanti dicuci teman, tapi kita coba dulu. Kita coba hasilnya. Oke, dispenser apa? Kita colok listrik teman. Nah, ini hasilnya sudah nggak krik-krik lagi. Kita tekan-tekan di sini. Masih teman. Tuh. Masih teman. Kita cari yang lain teman. Tuh, belum tuh. Berarti ada yang arah ke sana teman. Ini setelah agak lama saya getar-getaran gini. Ini di sini enggak menutup ini. Nanti kita cuci dulu, teman. Jadi bekas solderan tadi kita cuci dulu pakai thinner atau pakai pertalit. Oke, penyolderan sudah selesai, sudah dicuci PCB-nya. Dan sudah dipanjer beberapa lama, ini sudah enggak balik-balik lagi, alias sudah sembuh. Terima kasih teman-teman sahabat Kausucu sudah bersama saya, mudah-mudahan bermanfaat.